Kabar bahagia dari Ussy Sulistyawati saat perseteruan Andhika Pratama dan Nikita Mirzani masih terjadi. Beberapa hari lalu, Nikita Mirzani mengamuk pada suami artis Ussy, yaitu Andhika Pratama karena disindir di Instagram. Nikita Mirzani kesal pada Andhika Pratama karena acara yang ia pandu disebut menjiplak konsep YouTube kanal milik suami Ussy Sulistyawati itu. Hingga saat ini, Nikita Mirzani belum menyebut bahwa masalahnya dengan Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama telah usai. Meski demikian, Ussy justru membagikan kabar bahagia via Instagramnya pada Selasa, 21 Januari 2020. Melansir dari laman Instagram dan dari grid.id, ternyata Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Di momen spesial itu, Ussy dan Andhika Pratama mendapatkan hadiah dari Tuhan. Lewat akun Instagram masing-masing, pada Selasa 21 Januari 2020, Ussy dan Andhika Pratama mengisyaratkan bahwa mereka akan memiliki anak kelima. Awalnya Ussy mengunggul 5 jarinya di depan dinding bertuliskan kalimat, "Semua akan indah pada waktunya." Potret serupa juga diunggah di akun Instagram Andhika Pratama. Andhika kemudian mengunggah sebuah video singkat. Video tersebut memperlihatkan alas tes kehamilan dengan 2 garis yang berarti hamil. Postingan itu langsung dibanjiri komentar dan doa dari netizen. Banyak netizen yang mendoakan Ussy dan Andhika agar memiliki anak laki-laki.